Sakocap SPN Kota Bekasi menggelar Lomba Siaga Tangguh atau LST di Lapangan Duren Jaya Bekasi Timur, Jawa Barat pada Minggu 30 Juli 2023. Kegiatan itu diikuti ratusan pramuka siaga dari 7 Sanggar Madya sekota Bekasi. Kegiatan itu dibuka oleh Kwaranasan Suparjo Rustam. Ia berpesan agar kegiatan Sakocap bisa terus ditingkatkan sebagai modal dasar untuk menjadikan peserta kreatif, santun, amanah, dan tangguh. Pembina Gudep Sakocap SPN Bekasi Timur, Zulfikar, menjelaskan dengan diadakannya Lomba Siaga Tangguh untuk membina generasi muda, terutama di usia 6-10 tahun. Tolong tingkatkan terus Sakocap ini karena merupakan suatu modal dasar ya, tingkat anak-anak, karena anak-anak yang kreatif, yang santun ya Pak ya, amanah dan tangguh, tertak pada di arah anak-anak yang namanya ini komunitas nih. Tapi komunitas yang namanya siaga-siaga, Bani Siaga, mudah-mudahan antara 4 kelurahan ini berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan yang sama, Mabigus Sakocap SPN Bekasi Timur Soleh berharap kegiatan pramuka ini dapat diadakan setiap tahun sekali, guna membina generasi muda menjadi pribadi yang bisa menerapkan trisukses generasi penerus dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Lomba Siaga ini insya Allah akan kita laksanakan setiap tahun sebagai kegiatan rutin, dan ini sudah berjalan ketiga kalinya, sehingga pembinaan generus ini terus berkelanjutan agar betul-betul mencapai trisukses yang baik. Kegiatan tersebut ditutup dengan Lomba Pentas Seni Budaya dan pembagian hadiah untuk meningkatkan kreativitas dan kekompakan para generasi muda LDII. Dari Kota Bekasi, LDII TV melaporkan.